Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat datang ke channel aku, channel Syarif Zainal Rajab. Jadi untuk video kali ni aku akan buat satu lagi unboxing barang. Okay, barang ni panjang sikit daripada barang sebelum ni. Jadi tapi sebelum tu mohon untuk korang subscribe je channel ni. Kepada yang baru datang, kepada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih lah. Tapi sebelum tu kita layan dulu intro. Alright, selamat kembali lagi ke dalam channel Syarif Zainal Rajab. Okay, ini adalah barang dia baru sampai tadi. Jadi ini adalah satu daripada apa ni, equipment yang aku order. Harga dia RM67 je, murah je. Nanti kita tengok apa dalam dia. Jom kita mula buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So packaging dia bagus eh, sebab ada bubble wrap. Jadi apa perlu kita buat adalah kita koyakkan dulu. Ini buka tu. So bagus packaging dia, ada bubble wrap. Walaupun dia ada kotak tapi dia wrap lagi dengan satu lapisan bubble wrap. So sangat bagus. Ini bubble wrap ni. So dekat belakang tu ada kotak dia. Okay, mungkin korang dah boleh agak apa benda yang di dalam kotak ni eh, daripada tulisan-tulisan yang ada kat luar tu. Okay, ini adalah dia Zome Professional Tripod. Jadi inilah Zome Professional Tripod. Jadi kita tengok apa yang ada pada kotak dia. So kotak dia kat sini tulis Zome Professional Tripod. Yang dekat tepi ni, nah, tengok tu ada gambar dua punya tripod ya. Dan beberapa ciri-ciri yang ada dalam yang ada pada tripod ni lah. So kat tulis ni dia tulis www.zome.hk. Maksudnya dia apa, syarikat daripada Hong Kong. Jadi kat sini, belah sini pula ada gambar tripod tu. Cantik eh. Dan juga atas kotak ada tulisan Xiaomi. Dan juga ada ini itu QR code untuk pergi ke Facebook dia. Okay, kat belakang ni ada tulis ada nombor telefon. Kat situ tulis Bingo Network Technology Made in China. Okay. Alright. Pilih kat sini satu lagi blue eh. So warna biru. Jadi ada dua pilihan yang aku boleh pilih hari tu, iaitu warna biru dengan juga warna orange. So aku pilih warna biru lah. Jadi kita buka kat sini. Apa yang kita nampak kat sini adalah bag eh. So terbaik. So kat dalam ni ada phone holder terbaik. Maksudnya dia kata tak include phone holder tapi dia bagi juga. Terima kasih banyak. Phone holder. Jadi kat dalam kotak ni ada bag eh. Wow, terbaik. So kita tengok lagi, tak ada dalam dia. Tak ada dah. So dia disertakan sekali dengan bag yang ada tulisan Zome kat situ. Zome. Bag pun kira kualiti yang bagus juga ni. So ada tulisan Zome saja dengan apa nama ni, untuk kita letak pada bahu lah. So tali yang boleh dilaraskan. Jadi kat sini ada zip tu, terbaik eh. So atas bawah tak ada tulisan lain, cuma ada tulisan Zome je. So tanpa melengahkan masa, jom kita buka. So kita buka zip dia. So zip pun boleh tahan juga kualiti dia. Wow, tu dia. Ini dia, dia punya tripod dia. Jom kita keluarkan. Keluarkan dulu apa yang ada kat dalam bag ni. So dalam bag ada tripod satu dan juga ada documentation sikit eh.
Right, permutation, tak ada apa lagi dalam sini. Ada ubat, ubat gegat pula ni, gel, silika gel. Okay, kat sini ada dia punya documentation sikit. Oh, terbaik juga eh, dengan harga yang murah kita dapat seolah-olah macam barang yang agak premium. Kat sini kita baca, kita buka sikit apa tu, walaupun kita tahu kita akan baca, tapi kita tengok lah. So kat sini ada manual penggunaan dia. So cara-cara guna dah menarik juga. So nanti kita akan baca kemudian lah. Right, so kita terus kepada kita punya tripod tadi. Alright, tripod ni ada duduk dalam plastik. Plastik, so kita keluarkan plastik tu. Jadi ini adalah dia punya tripod eh. So kalau kita tengok kaki dia, getah lembut yang boleh dilaras lah, so untuk di permukaan yang tak rata ke apa ke. So ini adalah dia punya buatan dia. Okay, kita tunjuk dulu dia punya ni. Ada tulisan Zome kat situ. Kat sini ada juga tulisan Zome, dan juga dia punya model dia. Model dia adalah Q111 tripod. Ada QR code. Okay, so dia, ini jenama dia kat sini. Dan ini adalah macam sponge yang kita boleh grip untuk kita pegang lah. So macam ni. Dan ni dia punya handle lah. So kalau kita nak macam tu, untuk kita laraskan kita punya, aku pun tak tahu sangat pasal ni. So dia bagi sekali dengan untuk kamera punya tapak ni. So mudah. Okay, right, seterusnya buatan ni kita tengok eh. Wow, boleh tahan juga, menarik. Okay, kita letak dulu. Aduh. Okay guys, aku dah tepikan meja aku sebab benda ni tinggi. Jadi kita tengok dia punya build quality dia. Right, build quality dia, ini macam aluminium yang biru ni. Ini adalah aluminium. Dan body dia plastik juga, plastik keras lah. So dia punya tapak ni pun plastik, dia punya atas ni pun plastik. So dia punya dia tak pakai bullhead, tapi dia pakai, aku tak tahu nak panggil apa ni. So semua plastik lah kat sini. Semua dia plastik keras sikit lah. Tapi cuma dia punya kaki ni dia aluminium sikit lah. Okay, ini harga RM67 dah, kuasa sangat berbaloi lah. So macam ni lah kalau dia berdiri. Okay, kat sini ada timbang air tu. Kita tahulah sama ada dia tegak ataupun ni eh, warna hijau ni. So dia timbang air, menarik. Jadi kita boleh tahulah sama ada kita punya posisi yang kita letakkan ni dia rata ataupun tak. Right, so ini kita boleh adjust untuk kita buat panning ke apa ke, atas bawah. So ini kanan kiri macam tu lah. Dan ni juga kita boleh pusingkan macam ni. So untuk letak kamera, untuk kita buat secara menegak. Then kita boleh laraskan juga, sama juga serupa macam ni. Jadi menarik. So kat sini ada satu lagi, apa nama, lagi satu skru. Aku tak pasti skru ni untuk apa, mungkin ni untuk naikkan ni, untuk longgarkan. Dan knob ni kita gunakan untuk naikkan dia. Alright, menarik eh. So ini pun, tapi yang ini dalam dia macam aluminium, cuma ini batang ni dia plastik eh. Batang pula, tuil ni dia plastik, tapi plastik yang keras lah. Okay, dan ni kita ketatkan lah supaya dia jangan bergerak. Dan seterusnya kat bawah ni ada, kalau tengok kat sini, dia ada macam lock eh, untuk kita lock kat mana kita berada. Contoh macam ni, kita lock.
sudah tak bergerak. Okey, macam tu. Kita nak longgarkan. Kita buka backbase dan kita akan lock macam tu. Alright, seterusnya kat bawah ni ada ni, kita ada penyangkut ni, penyangkut, tapi penyangkut ni plastik lah. Mungkin kita boleh gunakan untuk pemberat, untuk balance kan kita punya, untuk stabilkan kita punya tripod. Seterusnya, kalau ikutkan kat sini dia ada 3 label ketinggian. Nah, ni pertama, yang kecil ni. Kita cuba buka satu-satu ya. Harap-harap semua ni elok. Alright, ni untuk yang pertama tadi. Ni pun aluminium juga. So nak katakan dengan harga yang macam ni, aku rasa mungkin sangat berbaloi ya. Alright, mungkin kita dah boleh buat movie kot. Start kembali. Okay, kita tengok berapa lagi, berapa tinggi lagi. Seterusnya kita buka untuk yang kedua pula. Ketinggian yang kedua buka. Ketinggian yang kedua. So pun tinggi. Jadi terpaksa pergi ke belakang sikit lah. So ni dah dua label ketinggian. Jadi kita buka untuk yang ketiga pula. Yang terakhir. Untuk terakhir. Okay, ni adalah ketinggian yang terakhir eh. So tinggi juga. Habiskan semua. Bersama kita buka sampai habis. Okey. Alright, ini adalah maksimum ketinggian yang boleh dapat. So kalau aku ni mungkin paras dada lah, tinggi dia mungkin dalam berapa eh, 4 kaki ke, lebih kurang 4 kaki, sekaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, okay, lebih kurang 4 kaki. Ini mungkin sekaki ni, so 4 kaki. Dan untuk tinggi lagi mungkin kita boleh tambahkan lagi ni, ni kita boleh tambah lagi dalam sekaki lagi, so mungkin 5 kaki lah. Anggaran dia dalam 5 kaki juga tinggi dia, 5 ke 6 kaki. Contohnya kalau kita apa ni, kita nak dia tegak, kita boleh tambahkan lagi ketinggian tu lah. So tapi tak stabil lah kan. So biasanya kita akan buka biasa selebar-lebar ni untuk bagi dia stabil, dan kita letak pemberat kat bawah ni. Jadi okay, setakat ni dengan harga RM67 aku rasa memang berbaloi lah dengan harga dia, berbanding dengan harga yang beratus-ratus. Tapi ada yang besi, tapi mungkin harga dia tak adalah harga tu yang bawah 100 macam ni eh. Kemungkinan kalau besi, kemungkinan dia lebih daripada harga tu 300 lah, untuk kualiti yang ni. So untuk build quality pun sangat puas hati. Jadi kita ada dapat tapak kamera ni, kita boleh gunakan untuk kamera pun, dibuat dengan plastik yang apa tu, taklah plastik murah sangat kan. Alright, yang menariknya ada timbang air ni, timbang air ni. So ni penting eh, timbang air ni untuk ni kestabilan. Okay, ni mungkin untuk kita gunakan untuk panning ke apa ke, dan ni untuk kita buat apa, pan atas bawah. So memang menarik lah. Zome Q11, korang boleh beli dekat Shopee. Aku letakkan link dia kat mana aku beli. Jadi alright, itu je. Jangan lupa kalau korang sukakan video ni, please like dan juga komen eh. Apa-apa boleh komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, Syahizam Rajak.
Okey, itu sahaja daripada aku. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. It's not a game. It's a rich